بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semoga semua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan yang baik, dijauhkan daripada segala musibah. Yang sakit moga disegerakan sembuh, yang sukar dan yang payah moga dimudahkan segala urusan. Pada siri yang lalu kita membincangkan tentang riya. Kita didedahkan dengan betapa bahayanya riak ini, betapa seriusnya jenayah riak ini dalam agama. Ia boleh sampai satu peringkat membatalkan akidah kita, menghapuskan segala amal-amal kita. Akhirnya amal kita yang tidak dilakukan secara berhati-hati, dilakukan secara ambil mudah, tanpa bersungguh-sungguh untuk memastikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya menjadi sia-sia. Jadi pada hari ini kita sambung berkenaan riak, kita lihat apakah hukum riak, bolehkah dalam keadaan tertentu kita menunjuk-nunjuk amalan-amalan kita. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali rahimahullah taala membahagikan kepada dua bahagian. Dua bahagian bila membicarakan tentang hukum riak. Yang pertama iaitu dalam soal-soal ibadat. Apa hukum riak dalam soal-soal ibadat? Dan yang kedua, apa hukum riak jika sekiranya melibatkan sesuatu yang di luar soal ibadat? Okey, baik. Dalam soal di luar ibadat dahulu, ada kalanya dihukumkan harus. Jadi kalau dia tidak melibatkan ibadat, kadang-kadang riya ini hukumnya adalah harus. Jadi jangan kita tangkap muat riya saja, hukumnya adalah haram. Tak. Dalam keadaan sesuatu yang di luar ibadat. Dalam arti kata, sesuatu itu asalnya bukan ibadat misalnya. Di luar ibadat, maka dihukumkan harus. Contoh bagaimana Ustaz? Yang contohnya seperti menyusun rapi serban yang dipakai di atas kepala, memperkemaskan rambut atau pakaian agar dipandang manis dan tidak dipandang jelek lalu dicemuh. Maksudnya, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan sesuatu pada asalnya, bukannya sesuatu ibadat. Misalnya kita sikat rambut elok-elok, bukanlah sesuatu yang ibadat. Misalnya kita pakai serban, misalnya ni ikut style ni, pakai serban itu ikut sunnah, iaitu ibadat. Tetapi gaya, misalnya gaya berpakaian serban itu sebut, misalnya ini serban Habib, ini serban ini, itu perkara-perkara yang pada asalnya bukan nak ibadat. Jangan confuse pula memakai serban itu sunnah. Tetapi gayanya itu, misalnya gayanya itu, cara pakainya itu, maksudnya kekemasannya itu, maksudnya itu pada asalnya bukan termasuk dalam ibadat. Tapi dengan sebab kita pakai itu, maksudnya bila dengan sebab kita pakai kemas tu, tinggi izzah, naik izzah, maksudnya tertarik orang lain, maka akhirnya itu menjadi sesuatu yang digalakkan. Maksudnya kita boleh riak di situ, maksudnya di menunjuk-nunjuk di situ. Sebab apa? Dengan sebab itu akhirnya ramai mereka-mereka yang tertarik untuk memakai serban misalnya, pakai kemas. Orang Islam ni dia kena kemas, rambut sikat, berminyak misalnya, berminyak misalnya, pakai kemas. Ini sesuatu yang diharuskan, riak yang diharuskan misalnya. Baik, boleh merupakan perkara ketaatan. Dalam keadaan tertentu, riak ini dia membawa kepada sesuatu ketaatan. Seperti orang yang banyak pengikutnya.
lalu melakukan sesuatu amalan yang baik untuk dijadikan contoh tauladan bagi pengikut-pengikutnya supaya hati mereka tertarik kepada amalan-amalan tersebut. Ada orang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ramai pengikut misalnya. Kalau kita kata influencer misalnya sekarang ni kan, kita kata orang-orang yang ada ramai followers maksudnya. Jadi orang yang macam ni dia digalakkan untuk riak. Yang ni menunjuk-nunjuk amalan dia tersebut. Sebab apa? Sebab dia punya potensi dia untuk mereka yang ikut ini tertarik kepada amalan-amalan baik yang dilakukan. Maksudnya, ini dibolehkan, dibolehkan. Tetapi kita kena jaga-jaga lah. Maksudnya ada dia punya sesuatu yang boleh terperangkap di sini. Kata Imam Ghazali, dia boleh jadi tercela jika ia menarik seseorang kepada melakukan perkara-perkara yang tidak diharuskan agama. Tapi kalau dia membawa kepada amal-amal baik, dia menunjuk, tapi membawa kepada amal baik, itu dibolehkan. Tapi kalau dia membawa kepada perkara yang tidak diharuskan oleh agama, mencemarkan nilai agama ataupun kepentingan diri maksudnya. Kita kata apa, orang guna term sekarang ini iaitu menunggang agama. Itu tidak dibolehkan untuk kepentingan diri maksudnya. Akhirnya segalanya itu tidak dikira sebagai amal ketaatan. Baik. Pendek kata Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali, riak di luar soal ibadat mengikut keadaan dan tujuan masing-masing. Akhirnya balik ke mana? Akhirnya balik ke niat. Tujuannya maksudnya. Tujuan. Kenapa dia riak misalnya. Kalau dia riak itu kerana sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau riaknya itu membawa kepada jadi sombong diri, jadi terikut-ikut sesuatu yang melalaikan, akhirnya membawa manusia menjadi lebih lalai, maka akhirnya itu tidak diharuskan. Jadi bergantung. Riak dalam amal yang di luar ibadat bergantung kepada niat. Niat, kalau tujuan membawa kepada Allah dengan cara yang betul, maka itu diharuskan. Tetapi kalau niatnya bukan kerana Allah, tujuan-tujuan tertentu, apatah lagi jika sekiranya tujuan tersebut bercanggah dengan syarak, apatah lagi pula tidak yang dibuatnya itu tidak bertepatan dengan syarak, maka itu tidak diharuskan. Baik. Mengenai riak dalam soal ibadat pula. Ini soal ibadat ni penting sekali ni maksudnya. Sebab syarat ataupun tujuan ibadat itu semata-mata kerana Allah. Ini harus diberi perhatian. Mengenai riak dalam soal ibadat pula, seperti dalam zakat, sembahyang, ini ibadat-ibadat khusus, puasa, jihad, haji, jika dilakukan dengan disertai riak, akan batallah ibadatnya. Tidak ada gunanya maksudnya. Tiada pahala. Malah ia telah melanggar tata tertib peribadatan dan kerana itu ia berdosa. Buat solat. Solat sepatutnya melepaskan kita daripada kewajipan. Tetapi sebenarnya solat itu boleh mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya. Sepatutnya kita solat, kita dalam keadaan berhutang. Berhutang maksudnya kita solat, selesai hutang kita sepatutnya. Tetapi bukan selesai hutang, malah ditop up lagi dengan hutang maksudnya. Berdosa pula. Hutang masih kekal, solat masih tak terangkat kewajipannya, malah ditambah pula dengan dosa maksudnya. Ini kita kena jaga. Sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bukan yang penting banyaknya solat, tetapi yang paling utama jika solatnya itu betul-betul ikhlas maksudnya. Banyak solat tapi tak ikhlas, tidak ada guna. Tapi kalau banyak solat tetapi ikhlas, itulah yang terbaik maksudnya. Itulah yang terbaik. Baik. Hal ini terbahagi kepada dua juga. Kata Imam Ghazali, dua pula. Yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau ibadat itu bergantung ataupun berkait dengan manusia. Iaitu perkara yang boleh menimbulkan kekeliruan dan tipu daya terhadap orang ramai. Kerana mereka tentu sekali menyangka orang itu ikhlas dalam ibadatnya.
dan dia melakukannya untuk membuktikan ketaatannya kepada Allah dan tergolong dalam ahli agama yang patuh padahal sebenarnya tidak. Jika ibadat tersebut bersangkut dengan manusia dan dengan sebab itu manusia menjadi percaya dan yakin bahawasanya dia itu ahli agama, seorang yang betul-betul ikhlas, ini sangat merbahaya. Yang keduanya, yang berhubungan dengan Allah. Yang ini, jika orang itu beribadat kepada Allah, tetapi dalam hatinya ia mengharapkan balasan makhluk. Ini dahsyat lah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salat misalnya. Kalau kita kata solat, berdiri di hadapan Allah, tapi dalam hati kita ada makhluk. Tujuan-tujuan lain. Ibarat kalau bahasa yang lebih keras, kita kata curang. Curang. Seorang suami misalnya, kalau dia bersama isteri, tetapi dalam kepalanya ada wanita lain. Nasib baik isterinya tidak tahu. Kalau isterinya tahu, mungkin dipelasahnya. Suami tadi maksudnya. Tapi Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala maha tahu. Kau berdiri di hadapan aku, memuji aku, tapi dalam hatimu ada makhluk. Ada tujuan-tujuan keduniaan. Penghinaan apakah ini kepada kita, kepada pencipta kita iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu telah mengejek Tuhannya sebab ibadatnya tidak ditujukan kepada Allah semata-mata. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, saya ulang perkataan ini iaitu mengejek Allah. Berat tak tuan-tuan dan puan sekalian kalau kita ejek manusia? Itu pun sesuatu yang amat menjengkelkan, menjijikkan. Kita suka ejek orang, apatah lagi yang diejeknya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejek Allah. Setiap kali kita beribadat, kita mengejek Allah. Salat, mengejek Allah. Bersedekah, mengejek Allah. Nampak buat kerana Allah, tapi dalam hati kita tujuan-tujuan selain daripada Allah. Sedekah, kerana Allah, tapi dalam hati kita ada dunia. Allah Ta'ala tahu. Maksudnya, aku tahu apa di dalam hatimu. Maksudnya, kamu menghina kalau aku ini tidak mengetahui. Maksudnya, ini sesuatu yang sangat sangat harus kita titik-titik beratkan, sangat harus kita ambil perhatian. Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita, sentiasa mengingatkan kita tentang sesuatu yang amat amat buruk ini. Semuanya kita kena minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya seperti seorang yang menghadap raja. Imam Ghazali kelebihannya bila dia nak menerangkan sesuatu yang tidak nampak, dia bagi contoh yang supaya kita nampak. Seperti seorang yang menghadap raja di istana, yakni pengiring raja, masuk dengan raja, pengiring raja, tetapi tidak tujuannya membantu raja, tetapi bermain mata dengan gundik-gundik raja. Dia ambil kesempatan, sepatutnya dia jaga raja tersebut, kepentingan-kepentingan hal ehwal raja tersebut, tapi dia ada menggunakan kedudukannya untuk bermain mata dengan gundik-gundik raja. Bagaimana kalau raja tahu? Maksudnya, tentulah raja akan murka, bukan kerana berkhidmat dan taat setia. Ini baru saja, kata Imam Ghazali, dibandingkan dengan pengiring terhadap raja yang juga seorang hamba Allah. Apatah lagi jika dibandingkan dengan seorang manusia terhadap Tuhan yang menciptanya. Raja kepada segala raja misalnya. Dan dia maha tahu pula itu. Pastinya dia tahu. Pastinya maksudnya. Sudah pastinya kita akan terdedah kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Alangkah hinanya, kata Imam Ghazali, bila seseorang itu menghadapkan wajahnya kerana melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah, lalu dia melakukan penuh riak semata-mata kerana seorang manusia lemah yang tidak mempunyai mudarat dan manfaat. Kita duk tunjuk-tunjuk ke orang. Hanya manusia ni tak mampu pun memberi mudarat dan manfaat. Semuanya mudarat dan manfaat berlaku dengan izin-izin Allah. Kalau berlaku pun, manfaat itu juga dengan izin-izin Allah. Tapi manusia hakikatnya tidak mampu untuk memberi apa-apa kemudaratan dan kemanfaatan. Berbaloi kah kita? Maksudnya mencari, maksudnya
manfaat daripada hamba Allah, yakni yang tidak mampu untuk memberi manfaat apa-apa pun jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini tidak patut berlaku, kata Imam Ghazali. Apakah dia menyangka bahawasanya orang itu lebih berkuasa dari Tuhan untuk memenuhi segala kehendaknya? Ini soalan yang jawapannya kita sudah tahu. Maksudnya, soalan yang jawapannya sudah maklum, iaitu pastinya tidak. Ya. Kan? Pastinya tidak. Dalam Quran banyak gaya soalan yang macam ni. Maksudnya, yang jawapannya sudah pasti tidak. Maksudnya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Kita tahu jawapannya. Jawapannya sudah pastinya tidak. Ini Imam Ghazali tanya juga, apakah dia menyangka bahawasanya orang itu lebih berkuasa dari Tuhan untuk memenuhi segala kehendaknya? Sudah pastinya tidak. Sudah pastinya tidak. Tapi kita kata tidak. Tapi hakikatnya perbuatan kita mengesah dan mensabitkan bahawasanya manusia itu lebih berkuasa. Manusia itu memberi manfaat. Maksudnya, ya, kalau ditanya, mana mungkin berlaku begitu? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tengok apa yang kita ucapkan. Sebab ramai orang boleh boleh bercakap, boleh berkata-kata. Tetapi perbuatannya mensabitkan apa yang di dalam hatinya, apa yang diucapkannya. Maksudnya, kata cerdik pandai, action speak louder than words. Perbuatan itu lebih jelas, lebih nyata daripada perkataan. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Allah sekalian. Ini sangat merbahaya. Ataukah, terakhir, sahabat-sahabat sekalian, ataukah dia fikir lebih baik mendekatkan diri kepada manusia daripada mendekatkan diri kepada Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini ada misalnya dalam hati kita, berusaha untuk mendekatkan diri kepada manusia lebih utama daripada mendekatkan diri kepada Allah, nantilah musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nanti di akhirat, di dunia lagi kita akan lihat banyak perkara-perkara kemusnahan, banyak perkara-perkara yang memudaratkan akan berlaku dalam hidup kita bila Allah kita ketepikan, bila Allah kita abaikan dan kita mengutamakan manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah. Tidak ada kemampuan kepada kita, kita kena sentiasa bermohon kepada Allah agar Allah Taala memelihara kita daripada perkara-perkara yang akhirnya memusnahkan diri kita, bukan sekadar di akhirat, malah di dunia lagi kita akan mengalaminya. Yang baik itu pastinya daripada Allah, dan yang daif itu daripada kelemahan diri anda sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.